Ah, lihat tuh kakak yang di pojok kanan tuh kak. Ah, itu tuh yang baju hitam tuh lagi gendong anak. Ah, kakak mau pegang lumba-lumba? Mau, itu tuh sebelah kanan tuh. Ah, mau pegang lumba-lumba? Mau bu? Mau? Mau, serius? Ah, yang kanan kiri? Oh, yang depan duduk cukup maksudnya. Nah, sekarang kanan kiri. Ya, oke deh, maaf deh. Ah, sekali lagi. Oke, bersiap kanan kiri sekarang kanan kiri. Nah, kanan kiri ya dicium. Ya, senyum. Masa mau pegang lumba-lumba enggak senyum? Oke, bersiap siap aja Ro Aisyah mana dia? Enggak mau. Ya. Gimana kangen? Iya, kayak ada masalah. Ini masalahnya apa sih sebenarnya? Jarwo, Aisyah. Nah. Ngomong dari tadi lah. Maksudnya apa kak? Kata Jarwo Aisyah. Kiri kanan. Wow, spesial. Maksudnya gimana? Oh, dicium ya, asik sekali. Terus. Ih, sambil dipeluk. Ayo sekarang. Aku foto selfie juga bisa. Ih, ayo sekarang. Nah. Jaru. Gak mau. Lumba-lumbanya gak bisa dipaksa. Yang bisa dipaksa penontonnya aja di duduk lagi. Nanti aja setelah pertunjukan. Iya, bisa dicium, bisa dipeluk juga bisa. Iya. Oke, dilanjut. Nah, Kak Hamzah tuh megang lingkaran kecil. Iya, penontonnya boleh duduk lagi. Nanti setelah pertunjukan. Di kolam dolphin bay ya, Kak. Iya, bisa kasih makan juga. Oke, nah Kak Hamzah tuh megang lingkaran kecil. Nah, cara bermainnya diputar-putar. Permainan apa tuh, Kak? Hula hoop. Iya, oke deh, biar lebih asik lagi suasananya. Penonton boleh kasih semangat tepuk tangan lagi dong. Oke, baik saudara hadirin, bisa kita lihat ya. Ini adalah lumba-lumba dengan jenisnya lumba-lumba hidung botol, Indo-Pacific Bottlenose Dolphin. Ya, diberi makanan berupa ikan laut segar, diantaranya ada ikan layang, ikan kembung, ikan japu, ikan lemuru. Aduh, awas jatuh, Kak. Udah jatuh. Ya, serang. Oke, dan ini dia bagian tubuh lengkap dari si lumba-lumba. Ada apa aja sih? Bisa kita lihat ya di layar LED. Mereka punya moncong namanya rostrum, lubang pernapasan namanya blowhole, ada dorsal flipper, ekor kulitnya halus, mulus, tidak bersisik, tidak berlendir, dan juga tidak bau amis. Karena yang bau amis adalah pelatihnya. Oh iya, makanannya yang bau amis. Oke, dilanjut Kak Matias, kita mau apa lagi nih? Oh, yang serius-serius. Kali ini kita mau belajar. Nah, belajar berhitung ya, Kak. Kalau boleh tahu sudah mengenal angka 1 sampai berapa, Kak? 20. Nah, penonton boleh kasih soalnya. Iya, tanda soalnya terlebih dulu. Mau ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi? Tambah, kurang, bagi, kali. Tambah, kurang, bagi, kali. Oh, kali. Berapa kali berapa? Boleh angkat tangannya, berapa kali berapa? Berapa? Oh, 5 tuh kata katanya. Oke, sudah didapat kak? Berapa? 5 dikali 3. 3, 2, 3, 4. 3. 3. Oke, sudah didapat soalnya ada perkalian. 5 dikali dengan 3. Dan cara jawabnya bagaimana nih kak? Menggunakan gestur, pakai ekornya si lumba-lumba. Jadi setiap tepukan ekor dari si lumba-lumba bernilai 1. Tidak ada pecahan, tidak ada recehan.
Oke, kali ini tugasnya untuk Jarwo. Siapa itu? Aisyah, sini dulu. Kabur. Jangan nengokin tetangga. Iya. Itu belajar ke sini dulu. Temenin Jarwo. Jarwo. Itu ada angka 5 dikali dengan 3. Nah, lihat. 5 kali 3, Wo. Nah, jawabnya pakai ekor. Ditepuk-tepukan. Nah, semua penonton, bantu hitung suara yang keras, yang kompak. Sat. Nah, suaranya mana? Delapan, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua satu, dua dua, ya salah. Jawo. Nggak berhenti ya salah. Aduh. Jarwo. Kenapa lagi tuh Kak Matias? Kata Jarwo, kurang apanya? Oh, kurang kompak penontonnya. Bantu hitung deh, boleh deh. Sekali lagi. Lihat dulu, Wo. Nah, itu angka 5, Wo. Dikali dengan 3. Nah, 5 kali dengan 3. Oke, semua penonton, bantu hitung suara yang keras, yang kompak. 1. 15, 16, 17, 17, tuh. Wow. Kenapa sih Kak yang gak biasanya nih Kak? Wow.